Biasanya diucapkan ke Pak Sani juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Saya tidak Pak dikunjungin ke rumah saya. Ya, alhamdulillah saya direspon. Selamat Pak. Semangat Pak. Untuk Bapak Wali Kota Cilegon, saya mohon bantuannya Pak untuk tindak lanjut berikutnya masalah pengobatan saya. Sahabat Lukas TV dimanapun Anda berada, luar biasa. Sore hari ini Minggu 9 April 2023 berawal dari postingan HP Facebook, media sosial kita Lukas Net, dikomentari salah satu warga netizen. Lalu kita merespon, ternyata ada informasi salah satu warga di kelurahan kecamatan Citangkil ya, kelurahan Watnasari kalau nggak salah ini ya, di perumahan ini Pak Tukiran yang mengalami saat ini sakit ya, sudah beberapa bulan. Sahabat Lukas TV, yang bisa mau saya sampaikan ke sahabat Lukas TV, bagaimana kita langsung ke lokasi bahwa Pak Tukiran saat ini terbaring. Walaupun bisa berjalan, tapi secara global bahwa BPJS lah yang menghandle daripada Pak Tukiran. Kita coba sapa-sapa dulu Pak Tukiran. Selamat sore Pak Tukiran. Sore juga Pak. Maaf Pak mengganggu. Iya. Pak, boleh tahu nggak Pak, udah berapa lama sakit Pak? Kalau sakitnya sekarang itu udah, kalau sebelum dioperasi sekitar 2 bulan, jadi udah 4 bulanan ke sini lah, okay. Habis operasi itu. Nah sekarang kan tindak lanjutnya dilanjutin ke Tarmais. Oke. Boleh tahu nggak Pak, secara medis nama sakitnya Bapak yang Bapak derita apa? Jadi diagnosanya kanker usus besar, stadium 2. Oke. Tapi sejauh ini BPJS Bapak punya Pak ya? Punya, alhamdulillah punya. Oke. Jadi sejauh ini tadi kita bincang-bincang perwakilan daripada Pak Sanuji sudah datang ke Bapak ya? Sudah. Oke. Bisa diucapkan ke Pak Sanuji terima kasih gitu. Ya, terima kasih Pak. Saya sudah dikunjungin ke rumah saya. Ya, alhamdulillah saya direspon. Oke Pak, ya semangat Pak. Sahabat Lukas TV, jadi Bapak ini saking terharunya ada 02 nomor 2 di Kota Cilegon, yaitu Bapak Sanudi, Wakil Wali Kota Cilegon, walaupun ajudannya yang ditugaskan merasa terharu. Tentunya ini suatu spontanitas daripada Pak Tukiran. Oke, sahabat Lukas TV, yang bisa saya sampaikan kepada sahabat Lukas TV, secara pengobatan dari Bapak ini memang BPJS. Namun kita melihat kondisi Bapak ini di sini sangat membutuhkan aliran tangan ataupun tak dermawan lah khususnya kepada sahabat-sahabat Lukas TV. Supaya bisa membantu meringankan beban daripada Pak Tukiran. Nanti kalau memang sahabat Lukas TV langsung ke rekening Bapak ini, ataupun nanti ada komunitas nih, ada di sini juga ada komunitas teman-teman, karena Bapak Tukiran ini dulunya adalah ojek online ya. Wah luar biasa, usia 60. Oke, di sini sudah ada di sebelah saya ini teman-teman daripada Pak Tukiran, yang dianggap Pak Tukiran ini adalah
orang tua ya. Ini masih muda-muda nih. Sebelah saya siapa, Bang? Namanya Iwan. Bang Iwan, ada Bang Nopal, Pak Bang Ramadan sama Firmansa. Pak Firmansa. Sekarang saya mau tanya ke yang lebih dekat aja lah supaya. Bang Iwan, luar biasa nih. Ini unit reaksi cepat. Ya, betul. Ya, unit reaksi cepat daripada komunitas ojol. Boleh diceritakan dulu sedikit bagaimana sih awal mulai Bapak ini masuk dan bergabung dan diketahui mengalami sakit seperti ini, kapan ya, bisa ceritakan secara singkat aja. Jadi ya, untuk awal mula gabung memang sudah lama, Pak. Ya. Bergabung dengan komunitas kami di Wanasari. Dan adapun untuk sakitnya memang sudah 4 bulan yang lalu dan sampai sekarang. Jadi saya lihat di Facebook itu ada langkah-langkah upaya-upaya untuk bagaimana masyarakat berpartisipasi lah membantu Pak Tukiran ini. Luar biasa. Memang ini dilakukan teman-teman URC atau memang kali ini aja ke Bapak ini? Kebetulan memang kita ada programnya, Pak. Oh. Tuh, jadi solidaritas gitu, Pak. Okay. Sebagai sesama ojol. Oke, okay, oke. Okay. Boleh Bang Iwan, Bang Iwan ya? Iya. Bang Iwan boleh nih ke sahabat Lugas Tipe, ke masyarakat Cilegon. Ah, kalau enggak ke wali kota nih, Pak Wali mohon dibantu lah, kayak gitu-gitu. Dia sampaikan dulu ke sahabat Lugas Tipe. Lugas Tipe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Lugas Tipe atas kunjungannya kepada Bapak Tukiran, saudara atau teman kami dari Ojol Cilegon, dan kepada masyarakat khususnya warga Cilegon, kami memohon untuk bantuan bantuan uluran tangannya, doa plus doanya juga. Dan untuk Bapak Wali Kota dan juga jajarannya, kami memohon, Pak, untuk bantuannya kepada saudara kami, Bapak Tukiran, agar dapat lebih diperhatikan kembali, terutama untuk kesehatannya, Pak. Mungkin sekian dari kami, Pak, dari perwakilan Ojol Cilegon. Terima kasih. Oke. Ada tambahan nih, Bang Noval, ada tambahan, Pak? Cukup, ya? Oke. Ya, sahabat Lugas Tipe, bahwa seperti yang saya bilang tadi, bahwa Bapak ini kader, walaupun dari kader juga udah dibantu ya dari pihak pemerintah Kota Cilegon, cukup hadir lah. Tapi untuk di bulan suci Ramadan ini tentunya nuansa kita untuk berbagi kepada sahabat Lugas Tipe ya, jika mau membantu ke Bapak ini bisa melalui URC ya, bisa ya melalui URC, nanti nomor rekeningnya ada di bawah ini, dan juga mungkin rekening Bapak Tukiran juga ada, nanti dicatat sahabat Lugas Tipe bisa langsung, dan tentunya yang diutamakan adalah partisipasi doanya. Demikian yang bisa kami sampaikan dari titik lokasi kediaman dari Bapak Tukiran, dan luar biasa spontanitas tadi Bapak itu meneteskan air mata. Semangat ya Pak Tukiran. Ada apa untuk pesan kepada Wali Kota atau masyarakat? Ya, untuk Bapak Wali Kota Cilegon, saya mohon bantuannya, Pak, untuk tindak lanjut berikutnya masalah pengobatan saya. Saya mohon dibantu, gitu, Pak. Gitu. Dengan keadaan saya yang mungkin kurang begitu mampu lah, gitu, Pak. Saya harap dari Bapak Wali Kota ada uluran tangannya dan termasuk anggotanya, jajarannya, begitu, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak. Oke. Untung. Oke. Demikian sahabat Lugas Tipe yang bisa kami sampaikan, dan juga kepada Pak Agus, Kepala BPJS tentunya Kota Cilegon. Pak Agus, kita ada di masyarakat nih. Memang dia adalah program BPJS. Mohonlah dimonitor, direkomendasi, dan juga jajaran Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam sehat.